Satu pengumuman rasmi akan dibuat dalam tempoh 2 minggu lagi untuk membendung kenaikan harga barang keperluan seluruh negara. Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata pihaknya telah berbincang dengan 2 kementerian yang terlibat, iaitu Kementerian Kewangan serta Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Dalam masa terdekat ini membuat sesuatu langkah-langkah yang mungkin dapat mengawal keadaan ini, dan kalau boleh kita kurangkan harga barangan keperluan. Jadi saya minta sabar sedikit untuk pengumuman rasmi dibuat oleh Kementerian Kewangan sebab ia melibatkan dari kewangan juga. Kerajaan mengesan punca kenaikan harga barangan keperluan khususnya ayam disebabkan peningkatan kos operasi ladang peternakan dan kenaikan harga makanan ayam yang diimport. Bila berkata demikian, semasa menghadiri majlis pelancaran kempen Beli Barangan Malaysia dan perasmian pembukaan cawangan sebuah pasar raya di Sentul.